Ini dulur, sedang acara akad nikah. Nah, ini pasukan hadrohnya sudah datang. Dulur, seperti ini loh nasibnya kuli sound system. Mas Agil, ya wis diterima Mas Agil ya. Namanya juga kuli sound seperti kita ini ya. Semangat dong Mas Agil, peh. Kok kode keras dari tadi, kok banyak nggak semangat Mas Agil. Semangat dong Mas Agil. Ya. Lemes ya Mas? Nutrisinya sudah habis. Gimana Mas Agil? Nutrisinya sudah habis. 0%. 0%. Tapi sinyalnya mantul Mas Agil di sini ya. Sinyalnya full ya Mas Agil ya. Nah, ini dulur, di sini sinyalnya full. Cuma akomodasinya yang belum full ya Mas Agil. Sabar Mas Agil ya. Ini dulur untuk FOH-nya. Ini FOH-nya. Nah, kita lihat dulur. Nah, saya uji coba power yang baru kita rakit kemarin. Nah, ini powernya. Nah, ini dulur. Ini mau cek sound tapi masih ada acara akad nikah. Ntar lagi kita cek sound. Nah, ini operatornya di situ itu Mas Budin. Dulur, ini persiapan mau cek sound. Nah, ini mau cek sound Habsi. Atro Habsi dulur. Ini personilnya sudah datang. Ini personil Habsinya. Tapi ini sedang acara akad nikah, sudah hampir selesai. Setelah ini nanti kita cek sound Habsinya dulur ya. Nah, ini peralatannya. Alat pukulnya Habsi sudah ready. Nah, ini tinggal nunggu ini acara akad nikahnya selesai. Mungkin tinggal serah terima mahar atau seserahan ya dulur ya. Setelah itu nanti selesai. Nah, ini sudah seserahannya dulur. Tinggal seremonial foto-foto. Hei, kenapa saya tahu? Karena saya dulu tukang foto dulur. Nah, seperti ini momennya tukang foto ngambil gambar. Nah, tukang foto harus bisa mengkondisikan yang difoto ya, seperti itu persis saya dulu. Nah, ini mantannya difoto waktu menyerahan maharnya sambil cium tangan manten laki-lakinya. Biasanya saya dulu seperti itu ngaturnya. Saya kan maharnya kan duit. Nah, nanti sambil cium tangan, sambil pegang duitnya, kita jepret-jepret. Nah, seperti itu dulur ya. Sambil nanti nyerahkan. Ada juga biasanya kan maharnya kan alat sholat itu ya dulur ya. Seperangkat alat sholat. Nah, itu nanti kita foto juga. Intermezzo dulur. Pelingan zaman dulu saya jadi buruh inceng seperti Mase itu. Nah, ini sambil kru menyiapkan stand mic.
Bismillahirrahmanirrahim, Mas Agil, coba ya. Belum ngecap, Mas Agil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cap nih emang, tunggu deh. Jalan. Din, banter no, Din. Kualisere, Din. Kualisere, banter no. Seng kene lo, seng wolu. Lo, lo. Seng isa makan apa? Jajan stok stok. Banter no, Din. Banter no, ne. Misal, nomor telur lho. Tak no, stok sik. Yang ngisar lho, gil, tak no. Sejak dulu begitulah tukang sound system ya dulur. Susah payahnya tiada pernah berakhir. Nah, ini dulur, seperti ini adalah hal yang sangat lumrah terjadi, sangat lumrah kita alami ya dulur di lapangan.
faktanya memang seperti itu. Kita berangkat memang dari pagi, bahkan kita loading malam hari. Ya, tentu saja berangkat pagi, subuh lah kita, tentu saja kan belum sarapan ya dulur. Sampai TKP kan kita juga tidak langsung enak-enakan ya dulur, santai-santai kan tidak, kita langsung kerja keras, langsung loading, loading, prepare, check sound dan sebagainya. Biasanya setelah check sound kita lanjut pasang lampu. Nah, ini planningnya kan seperti itu. Setelah selesai check sound kita maunya ya kita sarapan dulu dan sebagainya, istirahat dulu, terus kita lanjut pasang lampu. Ternyata ada job dadakan, alias ada hiburan dadakan yang hiburan dadakan ya dulur ya. Jadi ini tidak sesuai planning dan tidak sesuai kontrak saya. Namun demikian tetaplah kita mendapatkan upahnya ya dulur ya. Tambahnya tetap sih kita dapat dari big bossnya. Cuma kan kita kan jadi kemerungsung ya, kalau orang Jawa bilang itu kemerungsung. Jadi kita kan lebih tergesa-gesa lagi. Harusnya ini tadi alokasi waktunya kita mau buat rehat sebentar, kita cooling down dulu dari capeknya kita loading dan check sound yang mengalami problem yang kadang tanda kutip kadang di luar logika kita yang terjadi ya. Yes, itu biasa ya. Nah, cuma kan kita juga butuhlah waktu untuk cooling down. Wong mesin saja kita kerjakan, kita forces saja butuh kita dinginkan, apalagi kita ya, tenaga dan pikiran kita kan juga perlu istirahat. Ya maunya seperti itu lah, tapi ini terus sudah datang, ini satu grup ini sudah datang bahkan dari pagi terus siap perform lah. Kita dituntut harus kerja keras dan kerja ekstra untuk segera ya untuk segera setting, segera preparekan supaya mereka-mereka ini bisa segera perform ya dulur ya. Jadi perform mereka-mereka ini tentu saja sangat tergantung dengan kita ya. Kinerja kita cepat ya, mereka otomatis cepat perform. Tapi masalahnya bukan di situ. Ketika mereka tidak cepat perform, yang disalahkan orang itu tetap kita alias tukang sound, bukannya mereka. Seringkali itu di lapangan itu banyak orang yang menggampangkan ya dulur profesi kita itu sebagai seorang soundman, seorang tukang sound. Dipikirnya itu gampang ya, tinggal kita colokkan mic, kasih mic 1, 2, 3, sekian 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 jumlahnya, sudah selesai gitu saja. Jadi ya namanya juga orang awam, istilah mixing itu apalagi mixing, pikirnya mereka itu saja cukup nyolokkan mic, jumlahnya berapa sesuai yang ditabuh atau musisinya berapa, selesai. Cuma gitu saja pemikiran orang awam itu memang seperti itu dulur. Tapi kalau orang yang ngerti teknisnya, apalagi seorang yang pecinta audio, pasti paham bagaimana susah payahnya, bagaimana mixing itu susah payahnya, apalagi alatnya macam-macam, dengan karakter suara macam-macam, dengan warna suara yang macam-macam. Tentu saja mixingnya kan lebih susah ya dulur, daripada kita hanya mixing alat elektrik ya, misalkan gitar atau keyboard atau apa ya, yang elektrik kan lebih mudah. Kejadian semacam ini sangat sering terjadi ya dulur ya, sangat lumrah terjadi bagi tukang sound ya tentunya. Ya harus kita sikapi dengan sabar dan tetap fokus pada pekerjaan kita, dan jangan lupa sambil kita berdoa ya dulur, memohon pada yang kuasa semoga diberikan ya, diberikan pertolongan, diberikan kemudahan, karena hal-hal semacam ini kan ditambah lagi dengan pikiran kita yang terlalu stres, terlalu tegang, itu kan kadang kita itu kurang fokus ya dulur ya, itu menambah drama kita di lapangan ya, menambah susah kita di lapangan. Jadi harus tetap fokus ya, tetap santai ya, tetap stay cool lah, istilahnya stay cool, dan tetap kita fokus. Jangan lupa berdoa, minta pada yang kuasa supaya diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Terima kasih ya dulur-dulur yang sudah setia menonton video-video di channel ini. Jangan lupa supportnya ya dulur, like, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa tetap semangat dulur-dulurku, soundman dimanapun berada, soundman Indonesia khususnya ya, dimanapun berada dulur-dulur ya, di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dimanapun berada tetap semangat ya dulur. Mari kita salurkan hobi kita yang positif, hobi kita audio, siapa tahu juga menjadi profesi kita ya dulur. Tetap semangat ya dulur-dulur. Terima kasih. Salam audio, salam deso, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak sing maido, matur suwun.